Tapi super jumbo prospek untuk dikembangkan lagi dulur. Ini jenisnya limosin, usianya masih muda, ini terlihat masih muda, ganteng ya. Masih prospek untuk dikembangkan lagi, dan dia memiliki panjang ya, tapinya panjang. Oke, lihat ya, disimak barengan. Tingginya oke ya lor, tinggi. Oke, wah tinggi. Ini seperti ini ya, kemungkinan ini bandrolnya di angka di atas 35 tahun, jenisnya limosin jantan. Prospek untuk dikembangkan lagi, monggo yang berminat bisa nanti menghubungi yang punya sendiri. Tetap ya berdoa berusaha menjemput rezeki. Kali ini saya menampilkan sapi limosin kualitas di atas sedang-sedang dan prospek untuk dibesarkan, dikembangkan kembali dulur. Seperti ini ya, masih muda ini loh. Wah, panasnya ekstrim tapi tetap mantap ini loh. Di prospek lah loh, seperti ini dulur, masih prospek. Oke, saya lihat dari bagian pantatnya, seperti ini. Tuh.